Perjalanan seorang bintang yang tak hanya mempesona di layar lebar, tetapi juga mencuri perhatian dalam kehidupan pribadinya. Banyak motif yang menjadi dasar kenapa warganet mengidolakan seorang selebriti. Beberapa di antaranya karena penampilannya, apakah cantiknya atau gantengnya, dan yang kedua kagum akan prestasinya. Dari sebuah bioskop yang tengah ramai dengan pemberitaan, Luna Maya, nama yang melekat erat dengan cahaya sorotan, akting ciamiknya telah sukses membuat jutaan mata terpukau dalam sebuah film horor epik yang memukau, Suzana Malam Jumat Kliwon. Tak kurang dari 1,6 juta penonton ikut merasakan getaran emosi dan keseruan yang dihadirkan oleh aktingnya yang istimewa. Luna memang tak hanya sekedar simbol kecantikan, tetapi juga wadah dari bakat luar biasa yang juga begitu menawan. Itulah kenapa banyak warganet melihat Luna, selain cantik, prestasinya juga keren banget. Dalam unggahan tersebut, Luna Maya membagikan potret dirinya bersama Ahmad Megantara yang merupakan aktor yang berperan sebagai Surya di film tersebut. Melihat unggahan itu, banyak yang mengucapkan selamat kepada Luna Maya atas prestasi di film barunya. Luna Maya tampak berterima kasih melalui unggahan akun Instagramnya kepada semua pihak yang membuat film Suzana Malam Jumat Kliwon hingga bisa menembus 1,6 juta penonton. Tulis Luna, "Terima kasih untuk 1,6 juta plus penonton yang telah menyaksikan kisah cinta Mbak Suzana dan Mas Surya. Buat yang belum nonton, yuk segera ke bioskop." Di tengah sorotan yang menerangi momen-momen luar biasa ini, pria tampan yang tak asing lagi bagi para fans, Maxim Bozio, hadir dengan komentar yang membuat jantung berdegup kencang. Ada sesuatu yang begitu menarik dalam kata-kata pria ini. Sesuatu yang tak hanya menyentuh hati, tetapi juga membuat perasaan kaum hawa meleot dalam harapannya. Tulis Maxim, "Good job, great movie, proud of you." Mengomentari unggahan Luna Maya disertai emoji hati. Luna Maya menanggapi komentar Maxim dengan emotikon hati. Komentar manis Maxim soal kesuksesan Suzana Malam Jumat Kliwon tiba-tiba bikin heboh dan dibanjiri komentar. Kata warganet berseloroh, "Ditunggu lamarannya, nggak usah lama-lama, keburu Luna dibawa lari orang." Kalimat ini merepresentasikan harapan warganet yang mengharapkan mereka berdua tetap bersama dalam cerita romantisnya. Sampai saat ini, kita seperti dalam irama melodi yang indah, mengikuti setiap notasi kehidupan yang dipersembahkan oleh dua bintang ini. Luna Maya yang meraih sukses gemilang dan Maxim Bozio yang dengan penuh rasa bangga dan tulus memberikan dukungan yang begitu memikat, mereka adalah komposisi yang sempurna, mengiringi kisah romansa dalam indahnya sinar bulan di waktu malam. Di dalam langkah-langkah pertama menuju mimpi, kita menemukan dukungan dalam senyum yang memeluk, dalam kata yang memahami, dan dalam harapan yang tak terduga. Luna Maya dan Maxim, mereka bukan hanya bintang, tetapi juga penjalin kisah yang tak tertandingi. Luna Maxim, yo bisa yo,